Halo teman-teman semuanya. Jika kita membicarakan mengenai liburan akhir tahun, maka kita tak akan cukup hanya membicarakan beberapa tempat wisata saja. Karena setiap negara akan memiliki keunikannya sendiri. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 destinasi wisata yang mungkin bisa menjadi destinasi liburan akhir tahun kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dulu ya. Bali merupakan surganya para wisatawan, baik lokal hingga dari berbagai belahan dunia. Bisa dibilang, Bali sudah menjadi langganan peraih penghargaan destinasi terbaik dunia. Bali memiliki berbagai atraksi wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga kulinernya yang sangat enak. Jika berbicara mengenai destinasi liburan akhir tahun dunia, maka ada salah satu negara yang tak bisa kita lewati, yaitu London. Negara ini tak hanya menyimpan keindahan alam yang sangat menarik, namun juga menyimpan berbagai macam situs dan bangunan bersejarah yang bisa kita kunjungi. Salah satu hal yang paling diburu adalah banyak tempat wisata belanja di London yang bisa kita datangi. Menghabiskan waktu liburan akhir tahun kalian di London pastinya tak akan mengecewakan, bahkan justru akan membuat liburan kalian jauh lebih menyenangkan. Berbeda dengan negara lainnya, kota Roma di Italia ini memiliki daya tarik tersendiri. Seperti bangunan tua dengan istana-istana yang indah, Basilika kuno, Monumen Romawi kuno, serta air mancur. Roma terkenal dengan pizzanya. Gak hanya makanan, di sini kita bisa menuju ke Vatikan dan juga mengunjungi Kolosium yang terkenal itu. Gak heran deh kalau kota ini jadi destinasi populer di dunia. Prancis adalah sebuah negara yang sangat terkenal sebagai salah satu destinasi tempat wisata di Eropa. Banyak wisatawan yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara tujuan idaman mereka. Hal tersebut karena negara yang satu ini adalah sebuah negara yang sangat lengkap. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi, mulai dari beragam wisata budaya, wisata alam, dan wisata kulinernya. Selain itu, di Prancis juga banyak sekali kota-kota yang terkenal sebagai salah satu kota wisata terbaik di dunia, yang sangat terkenal. Hal inilah yang membuat Prancis akan selalu menjadi lokasi wisata idaman untuk banyak orang. Hal pertama yang mungkin terbayang dari New York adalah Patung Liberty yang fenomenal. Keindahan dari Patung Liberty ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, wisata New York bukan hanya Patung Liberty saja, guys. Ada banyak pilihan objek wisata lainnya, seperti Empire State Building, Central Park, dan Metropolitan Museum of Art yang bisa kalian kunjungi. Istanbul menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah di Turki. Istanbul juga dikenal dengan nama Konstantinopel dan Bizantium. Banyak ikon populer yang bisa kita kunjungi di kota ini. Dan ada beberapa destinasi yang wajib kamu kunjungi jika pergi ke kota Istanbul, yaitu Galata Tower, Maiden Tower, Hagia Sophia, Masjid Biru, Hippodrome, dan masih banyak destinasi wisata lainnya. Siapa yang gak tahu Barcelona? Kota dengan klub sepak bola andalannya, FC Barcelona, ternyata menjadi destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain klub sepak bola, Barcelona juga memiliki destinasi lain yang penuh sejarah dan keunikannya loh. Salah satunya adalah Gereja La Sagrada Familia. Bangunan luar biasa ini didirikan pada tahun 1882 dan menjadi daya tarik wisata nomor 1 di Barcelona. Nah, itulah 7 destinasi wisata akhir tahun terbaik dunia, guys. Yuk, berikan komentar pengalaman wisata kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like and share video ini kalau kamu suka ya.